Yang pertama, alhamdulillah kalau kita rasa kita nak menuntut ilmu, itu satu ibadah. Satu perasaan untuk menuntut ilmu itu sangat mustahak. Kita syukur pada Allah SWT kalau kita nak menuntut ilmu. So, banyak ilmu yang kita boleh tuntut. Tapi, nak besarkan anak tu, ada degree tak? Ada diploma tak? Tak ada kan? Padahal, itu sangat penting tu bagaimana nak membesarkan anak kan? Jadi, walaupun kita tak dapat masuk universiti, dapat degree in parenting, but we should know lah, patut ada ilmu. Dan soalan tu tadi, ada tak buku-buku untuk parenting akhir zaman ni? Sebenarnya banyak. Masa zaman saya dulu, saya akan baca buku Ibn Khaldun, Imam Al-Ghazali, Nasir Abu Luwan, ya, nama dia Tarbiyatul Aulad. Tapi sekarang ni rasanya korang takkan baca tu buku tebal-tebal macam tu kan. Jadi apa yang saya buat, penulisan-penulisan ulama' tu saya tuliskan dalam buku Mendidik Khalifah Muda. Dan dekat situ ada tips mendidik khalifah kecil, tips-tips. Saya letak tip je, senang. So misal kata you nak tahu menyediakan anak untuk bebas lampin, macam mana tips dia? Terus pergi. Kalau tak nak satu buku, tengok rujukan dia, terus pergi ke situ. Dan seterusnya, siapa yang tak nak anak yang menghafal Quran kan? Itulah generasi Al-Quran yang Rasulullah didik. Macam mana kita nak mendidik generasi Al-Quran? Kebanyakan dalam ni adalah penulisan-penulisan ulama, tetapi Teacher Fahri tulis dalam tulisan yang agak senang lah untuk baca, colourful and so on. Alah, mudah-mudah tulisan besar. Dan yang inilah, kalau kita nak didik anak Al-Quran tetapi anak asyik pegang gadget, susah juga. Sebelum kita marah anak asyik pegang gadget, kontrol mereka, kita kena tahu bahaya gadget. Di sini saya letakkan beberapa kajian-kajian dan saranan-saranan. Okay, dan juga ada satu penceritaan daripada seorang gadis lah, ya, yang memberi nasihat-nasihat mengenai keibubapaan tu sendiri. Kadang-kadang kita orang tua cakap orang tak nak dengar. Dengarlah daripada anak tu sendiri, anak remaja tu sendiri. Okey. Apa kata kita pergi ke Parenting Islamic TikTok ataupun IG untuk mendapatkan buku-buku ini. Terima kasih.